Al-Bazzar juga meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaknya kalian latihan memanah, karena itu permainan yang paling bagus bagi kalian." Ada bentuk hadis yang menyatakan bahwa busur panah memiliki keutamaan yang sangat besar, yaitu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Imam Bukhari meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh busur panah di surga." Dalam riwayat Anas, Rasul bersabda, "Panah salah seorang dari kalian lebih baik daripada segala yang ada di bawah matahari terbit dan terbenam." Dengan menjelaskan bahwa memanah adalah kekuatan yang harus dipersiapkan oleh kaum muslim. Sahabat Uqbah bin Amir Al-Juhani berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat berada di atas mimbar, 'Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi.' Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah memanah. Ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah memanah." Hadis riwayat Abu Dawud. At-Tibi berkata, "Pengulangan kalimat ini sebanyak 3 kali menunjukkan bahwa memanah perlu latihan yang berulang-ulang dalam waktu yang lama, tidak seperti penggunaan senjata lain."